Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo tiba di tempat acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang dihormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, dihormati pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, yang dihormati Gubernur Jawa Tengah beserta Forkompinda. Jalan Tol Semarang Demak Seksi 2 Ruas Sayung Demak sudah selesai dan siap untuk dioperasikan sepanjang 16,01 km yang menghabiskan anggaran biaya sebesar 5,9 triliun. Saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa seluruh jalan tol yang telah selesai di tanah air agar gubernur, bupati, wali kota segera menyambungkan, mengintegrasikan dengan kawasan-kawasan produksi yang ada di wilayahnya masing-masing. Baik dengan kawasan industri disambungkan, dengan kawasan pertanian disambungkan, dengan kawasan-kawasan perkebunan disambungkan, dengan kawasan-kawasan pariwisata disambungkan. Sehingga manfaat jalan tol betul-betul akan memberikan kecepatan baik dalam transportasi logistik maupun dalam membawa produk-produk produksi dari pertanian, perkebunan, dan dari kawasan-kawasan. Saya juga sangat menghargai jalan tol Sayung Demak yang telah dibangun ini karena yang kedua ini juga sekaligus sebagai tanggul laut. Prok yang ke depan menurut saya akan semakin jauh dan levelnya akan semakin tinggi masuk ke daratan karena perubahan iklim itu sedikit bisa kita cegah dengan fungsi jalan tol sekaligus tanggul laut dari jalan yang telah dibangun ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya resmikan jalan tol Semarang Demak Seksi Sayung Demak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.